العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين كتب المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الإيمان بال أنا ويلزم الإيمان بالحق تمس ها ويلزم الإيمان بالحساب. Kata musannif rahimahullah wa yalzamu wa isti'nab bil bayan wa yalzamu dan lazim lazim yakni wajib. Seolah kata yajibu yajibu alal mukallafi ya yalzamu ni kalau kira so mampu ya hazah dah tu yalzamu ay al mukallafah kalau kira sungguh ya. Dan lazim yakni akan mukallah. Mesti akan mukallah. Makna mesti yakni wajib. Yajibu alal mukallafi. Wajib atas mukallah. Kita semua ni lah. Lazim ke apa? Al-imanu fa'in. Lazim boleh beriman. Boleh membenar. Al-iman kita tafsir dengan mana at-tasdiq lah. Al-iman ay at-tasdiqu. Ataupun tasdiqul qalbi. Kerana wafussiran imanu bitasdiqi. Kalau iman ni tafsir dengan tasdiq. Apa makna tasdiq? Membenar hati. Membenar hati. Lazim akan tiap-tiap mukallah boleh membenar hati. Percaya. Benar hati-hati itu etikot kata sungguh dah benar. Hati kita tu mengaku. Hati kita tu jauh berapa kan panggil. Itu tasdik. Membenar oleh hati bil hisabi. Bawa takluk pada iman. Iman membenar hati dengan hisab. Dengan hitung. Hitung amalan. Dengan hitung amalan bil hisabi. Itu hisab ni hitung amalan. Hasabah. Hasabah yuhasibu muhasabah. Fahuwa masdar bagi dia tu dua. Hasab ayuhasibu muhasabatan wa hisaban. Hisaban tu daripada hasabah tu dah. Kira mengira, hitung menghitung amalan. Allah hitung kita. Apa makna Tuhan hitung amalan kita? Tu bukan baru duk kira duk cek dekat tu. Dia tahu belakang, dia tahu siap dah. Bukan kata bawa nak pecek ke kilik dekat tu. Ni banyak mana, ni banyak mana dah. Hisab ni maknanya Tuhan tahu kali. Al-hisab tu ai wa itu wa huwa ta'limullahi ibadahu ai ta'limullahi ibadahu fil mahsyari ala a'malihim. Ala a'malihim. Ta'limullahi memberitahu oleh Allah. Memberitahu ibadahu akan segala hambanya hamba Allah. Tuhan tahu ke hamba. Melalui surat, melalui apalah cara dia tu adalah. Allah Ta'ala tahu ke hamba dia. Memberitahu tu fil mahsyari. Pada tempat berhimpun tu. Iaitu pada mahsyari mana tu. Tempat berhimpun iaitu padai tu. Dalam padai tu, dari tempat mahsyar tu. Ramai-ramai manusia ajak di awal tu ada sampai ke akhir umat Muhammad. Duk berhimpun situ belakang. Maka situ tu Tuhan tahu.
tahu ta'lim ala a'malihi, memberitahu di atas segala amalan bagi mereka itu ibadi, segala amalan bagi hamba-hamba Tuhan. Haa tu, dia buat gapo, dia kecek gapo, dia aktikok belah mana, waktu tu berlaku. Haa tu, aman tu masuk belakang tu, perbuatan, perkataan, aktikok masuk belakang. Saya beritahu, boleh pecah perut belakang belah gitu, boleh tahu kata orang ni aktikok lagu mana, orang ni juguh ke mengaruk, orang ni kecek baik ke orang kecek karuk. Haa tu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sikit orang jahat pun apa, orang baik pun apa. وَالْيَعْزُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِهِ. Habis tu kita kata bulan puasa ni bulan orang nak tabung lah ya. Ya, kita sebelah bulan ni kita amalan jahat banyak. Amalan hok nak juru-juru, amalan baik-baik tu kalau kira banding amalan jahat tu, banyak lagi jahat weh. Kejahat tak tadi banyak. Banyak juga. Maka tak nak jalan dah nak we berat timengek amalan kita ni. Kena guna peluang bulan puasa ni pula. Masalah tu tapung we sama sekurang-kurangnya we berat sikit. Pada kejahat tel sebelah bulan. Kalau orang panah yo panggil orang panah, orang panggil panah cari sungguh, panah ambil sungguh, panah guna sungguh pula. Tak ada apa. Ni supo. Boleh puasa tak puasa supo ya. Beza betul apa tu. Beza betul ok tu. Ya kena hisap abis. Lazim kita kena beriman tadi. Dia macam-macam lah cara dia tu. Cara-cara macam-macam. Kadang-kadang Allah Ta'ala we orang tu dengar kalam Allah sendiri. Kadang-kadang Allah Ta'ala atau malaikat royak ke dia. Macam-macam orang tak suka. Kaifiat tu bersalah eh? Tengok orang jadi mudah, tengok orang jadi payah, tengok orang dengan cara sit, tengok orang cara derah. Kadang-kadang tu habis tahu cara sit cara dia ya. Tu orang lain ramah-ramah tak ada boleh tahu. Ada macam-macam lah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Habis wal hasri atap kepada al-hisabi. Dan lazim boleh beriman dengan hash ni apa? Hasru ni menghimpun, mengkumpul. Apa makna menghimpun? Ai tulis itu pada hasri ai wa huwa sauqul ajsadi ilal mawqifi. Sauqu ni menghalau. Sa sin waqaf. Sauqul ajsadi menghalau akan segala jasad akan dibangkit semula ke lepas pada tiup sangkakala kali kedua, semua bangun daripada alam barzak kubur masing-masing tu sekali dengan roh lah. Jasad semua dihalau malaikat hamak. Pakai hadap tempat tular ya, kena hamak oleh para malaikat. Malaikat hamak segala jasad tu. Hamak gimana? Sauku ilal mawkifi, menghalau kepada tempat berhenti. Mawkif ni tempat berhimpun, tempat berhenti. Mawkif tu masyadah lah orang panggil. Pada masyadah. Hasyru tu halau. Adapun masyad tempat dihalau. Ya kena kepada pada masyadah. Itu dia. Tulis lagi. Sauqul ajsadi ilal mawqifi ba'dal ba'sati. Ba'dal ba'sati minal kubur. Menghalau tu kemudian daripada dibangkit daripada kubur masing-masing. Bila bangkit daripada kubur, dihemak tu pergi. Tu teka tu hotlannya bogai bila. Berbagai malaikat, para anbiya, para awliya, para solihin, kekasih Allah Ta'ala. Waktu yang bangkit mari dah lupa pakaian. Lain pada tu lainnya bogai. Lainnya di dalam keadaan Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, apa tak malu ke bogai lagi tu masing-masing tu? Rasa malu tengok muka ke no? Rasa malu. Nabi kata, hey Aisyah,
benda hok nak hadap depan lebih berat, lebih besar daripada nak bau nak malu. Lebih bersangat teh daripada benda hok malu ni lagi. Tak malu dah sebab hok depan tu benda teruk lagi. Dia tak tahu dia hadap gapo. Bila dia bakit tu, qalu ya wailana man ba'athana min marqalina. Allah, celaka dah kami. Siapa ni duk bakit kami daripada kubur tempat tidur kami ni? Tu siapa ni? Tu masing-masing khabar dah. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalu. Ni dah ni, waktu ada janji ni. Hak Nabi duk wayak, Rasul duk wayak. Benar semua tu ni. Dia baru khabar dekat tu. Khabar dekat tu nak kulit tak leh dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, nampak dah, yakin dah, dengar lah pada hatta klik, jet klik, farji'na, jet kami klik, jet klik ke dunia, na'man salihan, kami nak amal salih, inna mungkin, yakin dah, yakin dah, tu minta tu hatta klik, minta tu hatta klik. Tu tak leg-leg dah. Jadi ya, inna mungkin. Lepas tu saya kata, kalau mengklik pun baik ni pula lagu tu juga. Mengklik baik dia juga. Orang kita dia khabar cuang-cuang ya. Tengok, oh ya lagu tu. Teka senamik mari, penuh sejik. Cuang tu ya, mengu tu, bulat tu ya, lepas tu kurelek. Orang kita je khabar cuang tu. Berarti kalau klik ke dunia pun, mula-mula klik tu ya. Kalau nak juru pun, lepas tu dak pula pengajar kita. Allah Azman. Habis itu dah. Oh isyak tu ku. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bila dapat surat amal elektronik, Allah Ta'ala kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihitung ke dia sebagai hitungan yang mudah-mudah. Oh, dia boleh elektronik lah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lepas pada dia boleh tu, dia cari anak beranik dia, anak bini dia, cari orang tua dia, cari adik kakak dia, dia klik kepada ahli dia dalam keadaan masrur, cukup. Bayang qalibu ila ahli masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara azhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Allah hak nun tu suku nusuk. Usbi orang tahu kata la dia tu lagu mana, padahal dia akan masuk ke neraka lah. Habis itu awal hasri. Hasri itu menghimpung, orang panggil menghalau. Hamak gigi. Macam mana? Gigi rupa beguk buat ada dalam hadis sebut. Tu bangkit mari tu rupa babi buat ada. Orang zina tu rupa ke. Kalau orang makan benda haram tu jadi gigi rupa babi. Tu kalau orang zoling pada hukum tu gigi rupa buta. Macam-macam kita tengok dalam hadis. Ingat lagi tak gapo? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca tu. Oh, dalam apa di dalam tafsirul ihsan, dalam juzuk akhir. Juzuk akhir. Waktu Musa ni datang mari hadis. Hadis bangkit. Yo ayat tu dalam surah amma yatasaalun tu akhirnya dia kata ni. Dia kata orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata Allah ada, kalau aku jadi tanah pun main muncul. Tak sedih dia orang minta jadi tanah sebab tanah tak kena siksa dah. Tanah tak kena hisap dah, tak kena hitung dah. Jadi tanah pun muncul. Dia kata. Apa situ ya, ya musanna kita datang mari. Tafsirul Ihsan. Satu babu macam-macam lah. Wal iqabi atau pada al-ihid hisab. Atau pada hisab dan lazim oleh beriman dengan ikab. Ikab ni siksa, menyiksa.
iqab aqaba yu'aqibu mu'aqabah wa iqab masdar ba yu'aqaba fa'ala tu bab musyarakah tu. Tuhan menyiksa kita kena siksa orang bagi. Lek kita kena Tuhan menyiksa kita, kita kena pedih. Maka iqab ni mana menyiksa. Menyiksa tu kerana dosa kita al-iqab ai li ajli zunub wal kufri. Li ajli zunubi. Tu dia. Iqab ni makna li ajli zunub. Kerana dosa-dosa kita. Siksa kerana dosa-dosa kita. Tu dia. Macam-macam dia siksa ni, ya iman tu dia jawab daripada dalam kubur tu boleh iqab dah. Bukan nanti daripada masya wal jazabilillah mizan. Bukan tu kau nak mati tu iqab dah. Iqab. Tengok orang mati, orang kafir pergi berkati dia di hospital, pergi tengok. Dia mati lagu anak. Kau kata pergi senil-senil tu royek je. Royek je, dalam royek je. Kau orang kafir pergi undang. Dalam royek. Pergi tengok waket. Cuma tu. Tu beza dah situ. Orang beriman kalau dia mati muka manis, senyum, mulut basah, dahi peluh. Orang kafir dah tak lagu tu. Dah tak lagu tu. Pergi cari. Situ tu habis nampak dah. Peluh dah tanda baik tu husnul khatimah dah. Lagi dengan muka manis, masih minyum-minyum. Muka senyum. Juga yang dibasuh, yang disepong orang bau minum air. Lepas tu perlu. Tu ikut hisap dia kira tu kau mati tu. Walhamdulillah ni jadi takutlah. Kita tengok. Kita nak lagu mana? Tak lah. Bukan mati. Habis itu iqabi hak tu abangnya menyiksa. Menyiksa dah. Apa lagi? Al-imanu wal bil hisabi wasyir wal iqabi wal thawabi. Atap kepada al hisabi was thawabi. Thawab ni apa? Thawab ni membalas atas amalan. As-thawab ni ay al jaza. As-thawabu ay al jazai alal a'mali. Tu al-jazai alal a'mali bil jannati wa ghairiha. Tu lagi tu al-jazak, jazak ni membalas. Allah membalas, balas-balas di atas amale-amale yang kita buat. Amale ni anak malis solihah lah, solihah amale yang baik. Kerana amal jahat tak panggil sawab. Orang panggil iqab waktu tu. Al-jazai alal a'mali as-salihah. Membalas oleh Allah di atas amal-amal yang baik. Jazak tu bil jannati. Membalas tu dengan syurga. Dengan beri syurga. Limpah kurnia dia. Orang panggil beri duit gaji. Beri duit gaji. Orang panggil duit gaji kira-kira. Bukan gaji semua. Gaji kira-kira. Sebab kalau kira gaji tu pada nikmat hayawi yang ada dah. Waktu nak bayar dah habis. Tak itu kan. Hak wak emas maya dia orang kena tu kan. Pada mata hidung. Hak dia duk ui makan hari-hari ni kan. Mulut-mulut dia duk makan. Hidung boleh nyawa tu. Hak tu pun banyak dah. Kalau kira. Maka kalau tu boleh cerga juga. Orang panggil bonat tu hak tu. Hak tu tu orang panggil. Duit gaji kira-kira. Allah limpah kurnia dia betul. Tak padan. Tak padan. Membalak tak malah dengan syurga. Wa ghairiha dan lainnya lain daripada jannah. Nikmat-nikmat lagi lah. Nikmat-nikmat yang lain lagi. Apa jok daripada pada masyarakat tu lagi. Nikmat dah. Tak boleh berteduh bawah arah tu hai. Tu pada hari kiamat tu pun. Nikmat dah. Tu sawab dah. Bukan sekadar syurga. Bukan sekolah lain syurga. Pahala tu boleh lain kubur. Allah.
You know, terah mati tengok. Boleh aku yakin terah. Kalau ni duk mengaji tu, orang panggil ilmu yakin. Bila mati nampak malaikat maut mari, baru ainun yakin. Bila malaikat maut mari nampak ainun yakin. Bila malaikat maut cabut roh tu baru hakun yakin kata mati tu. Hak. Tu dah. Habis itu as-sawab tu orang panggil pahlaw, memberi pahlaw, membalah oleh Allah Taala. Maka tu yang kata dah jazaa'u wifaqa dalam ayat fat. Kalau wa amma banyak mana, wa amma banyak mana, balasan pun muafakat dengan amalan. Wa banyak boleh banyak, wa sikit boleh sikit. Habis itu buat ibarat email berlaku tu. Dari Johara ada banyak tu belakang. Banyak tak ingat kita. Kalau work pala orang ingat, dia tak belajar mana Johara. Dia banyak. Dia banyak yang dia malah. Dia belajar di tengah tu berhenti. Lepas tu pasal semangat nak belajar pula, sampai tengah tu berhenti. Jadi kat depan-depan tu ya, belajar sikit. Dari belakang tu jadi ingat-ingat kita ya. Sebab banyak yang berhenti, tak ada nak habis. Tu masa Allah Johara je banyak. Banyaklah. Tapi usahawi ingatlah dulu. Ingat bila sebut pa'ah dalam Johara. Gini gini. Duduk belakang-belakang tu benda ni. Duduk belakang-belakang. Imanu Nabi Yaumin. Apa? Imanu Nabi Hawli Abbi Yaumin Hawlin. Apa? Imanu Nabi. Macam-macam. Tak ingat. Banyak. Kita tanya dia. Kita tanya Heng je nak buka ni. Nak buka dah Heng. Buka dah. Tanya Heng je nak buka ni. Wan nasri was sirati wal mizani. Ya tak? Wan nasri atau pada al-hisabi lakati. Apa al-nasri? Ay al-ba'si minal kubur. Al-ba'si minal kubur. Bangkit daripada kubur. Tu bagi nasrun. Teka bangkit tu nasrun. Teka hamak pergi pada masyarakat tu hasrun. Dekat-dekat belakang tu. Bila malikin, bila Israfil, tiup sangka kalah kali yang kedua, hidup semula orang mati dari kubur. Teka bangun dari kubur masing-masing. Itulah nasrun. Apa nasrun? Al-ba'si minal kubur. Allah menghidup akan orang mati daripada kubur. Ipun belakang. Teka tu klik mari. Jadi Haji Buzanab tak mati ke? Haji Buzanab tak hacau ke? Hak tu lah benih. Manusia dalam kubur ni jadi hacau lebur berah. Tanah jadi baja tanah berah. Jasad dia pakai tulai-tulai dia pun habis berah. Tinggal habis. Maka Haji Buzanab tak hilang. Apa Haji Buzanab? Satu juzuk yang kecil di hujung sulbi. Halus tahu mana tak tahu? Kita tak tahu. Tak bisa tengok. Tapi di hujung sulbi kita ni. Hujung sulbi, apakah dukun kop kita tu, di hujung tu ada satu juzuk makhluk yang tu jadi halus sangat. Hak tu tak binasa, hak tu tak binasa, hak tu kekal. Walaupun matnya tu binasa bila, hak tu tak binasa. Ibarat jadi benih yang nanti nak jiru semula. Bila kiamat Isa Allah Taala tak nak jiru semula daripada benih Haji Buzanab tu huruf timur kulit semula ada orang. Seolah kata jadi orang semula. Jadi orang klik daripada benih. Teka bangkit dari kubur tu. Teka tu lah orang panggil Nasrun. Nasrun. Baca Nasrun dengan Hasrun ni orang mana dulu? Nasrun dulu. Nasrun dulu. Lepas Nasrun barulah Hasrun. Hasrun ni hamak gi lah. Hamak gi. Dia kaya, dia pening, dia macam-macam. Dia bangun kubur tu. Tu kata dia kata qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Patut dia kata in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Hatu daripada masyar. Tu kata fal yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Koci mulut lebih dah. Tangis buat kecek pula. Duk jamuh gapo, duk capah gapo, duk buat apa. Kaki kecek pula, duk jalan lagi tempat anak tu. Haa, dia kau tu. Dia dia. Allah Akbar. Kita ngaji tapi takut tu je tak habis, tak masuk siapa lepas tak. Orang tua dulu je takut semua. Yang ngaji, yang bergerak juga takut semua siapa ke Allah taubat dah dia dulu jadi molek. Jadi amalan, jadi waktu jauh amal duduk leh hak ada emai. Kita ni takut. Lebih lagi budak lah ni. Dia masuk, orang panggil otak dia tu dibasuh oleh Yahudi. Yahudi, Kristian, Buza, bakat duk gomong atas otak orang Islam. Duk tengok waya-waya tu akhir-akhirnya dia wasaring eh buku bangkit tu. Orang Yahudi buat waya nama ke apa? Oh, kemak tu eh ke apa? Puan Silok lah. Apa? Waya Puan Silok. Budak kita tengok, oh padan ni yang kemak. Akhirnya dia pakai naik-naik yard awak kap lah. Tumpik daripada dunia. Hidup mana? Hidup bucu mana tu? Dia bayar tu kemak pada tu ke kena? Allah. Cuba buka Quran. Allah Ta'ala royak lagu mana tu nak kan? Dia kena bahasa otak dah. Orang nak. Bahaya dah. Anak kita pun ni. Keresaknya dia bahasa otak. Dia bahasa otak. Buat witok laki. Orang panggil nak cai bini, buat bini geraka ketuk laki tersak. Buat bini anak geraka ke orang tua tersak. Tersak, dia basuh. Dia basuh. Tak khabar kita dah. Apa jadi? Buat bini gila ke dunia pun hak tu. Buat bini biasa dengan maksiat pun hak tu. Bila tengok ke dacok mu, kalau kat KM biasa, benda tu. Buka tengok ha, darah dia tetap tengok tengok buka orang. Oh, langsung mula-mula kecil lagi. Buka. Lama-lama biasa. Kebiasaan. Tak menyekit dalam hati dah. Maksiat. Ah, tegil dah. Dia tak rasa, dia tak rasa. Wal-Iyazulillah. Apa lagu, gapung macam-macam yang masuk ni. Akhir tinggal tak leh. Ha. Allah. Kita resap tu boleh bosor kita tak ada baca Quran. Eh? Kita resap tu boleh bosor kita tak ada zikir. Ki benda tu boleh bosor kita tak ada buat amal. Tak ada nak buat amal. Baca Quran boleh dua pipi. Ha. Baca tengok je je kat L PP macet sejen masya ha, habis itu wasawab wan nasri hak tu nasri ha dah wasirati sirat atau pada al hisab dan lazim oleh beriman dengan sirat sirat ni apa tu bukan siratul mustaqim yang hidup aku tu mustaqim jalan yang betul bukan betul sekak getak tu hey, naik titi siratul mustaqim hai tak kena kecek lagi tu siratul mustaqim oleh Fatihah kita biasa siratul mustaqim oleh Fatihah tu moga bila sebut atas sirat jadi mustaqim nak sirat mustaqim. Apa sirat? Sirat ni kena kepada satu apa dia? Titi, satu getok tulis pada sirat. Jadi wa huwa jisrun mamdudun jisrun jim sin ra. Jisrun ni getok ataupun titi ataupun jambatan. Tu jisrun mamdudun ala Zohri Jahannam. Ala Zohri Jahannam. Bainal Mawkifi Wal Jannati. Habis itu. Cakap tu. Itu makna sirah. Jadi wahua Jisrun
satu titi, satu getok, satu jabatan mamdudun yang di yang dipanjangkan dia, yang dibentang akan dia, yang dipanjang akan dia akan titi itu mamdud ala zuhri jahannam, di atas belakang bagi neraka jahannam. Di atas neraka jahannam lah kejap budak tu. Tu sebelah atas neraka jahannam, jahannam tu duduk bawah. Tu dia dipanjangkan di atas belakang neraka jahannam. Bainal mauqifi wal jannati. Dipanjang tu antara mauqif, iaitulah padang mahsyar, wal jannati dan syurga. Sebelah ni pada mahsyar, sebelah sana syurga. Dan setai dah orang beriman situ. Dan setai dah. Lepas itu lepas. Boleh kalau tak lepas, ya jatuh dan apa lah. Ya bawa pergi lah lepuk. Kaza siratu fal ibadu mufham. Ni mari. Kaza siratu fal ibadu muktalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Hamba tu macam-macam. Tengok orang selamat, tengok orang jatuh dan apa. Sirat. Allahumma sabbit aqdamana 'ala sirat, ya Allah. Tetapkanlah kaki kami di atas sirat, jangan gelecah turun berbawa patah. Melalah lambat cepat suku. Nak boleh siapa? Just tengok orang selip mata ya siapa dah. Tengok orang super kilat, tengok orang super burung cubai, macam-macam Nabi kata. Tengok orang super naik kuda, tengok orang super jalan kaki, tengok orang sapa tu super ungah-ungah. Tengok orang lama, beribu tahun, bawa nak sapa. Bulak, macam-macam lah situ. Benda ni kena tepuk belakang ni. Orang tak pergi, ada jenis orang panggil atheist. Pok jenis tak pergi agama. Dia tak usik agama gapo dah. Ada juga baca, ada juga buat tu kan. Usik dah Islam pun tak usik, tak usik agama lah. Pok hidup tak ada agama. Pok tu ni mengekal ni kan. Mengekal. Tu. Ada satu orang tadi tanya Syekh Mutawalli Syarawi. Dia kata Syekh, ni opo etis ni Syekh, Syekh nak kata kan no. Syekh dia ura-ura kata ada neraka syurga. Syekh nak kata kan no. Kalau tak dia kata Syekh mati, lepas orang mati tu nyata kata tak ada li benda hok. Benda hok Syekh dia pegang. Syekh dia pegang kata ada azab kubur sikit-sikit, ada malaikat, ada azab kubur, ada sirat, ada tu, ada ni. Syekh nak kata kan no. Saya nak wasa back now. Kalau saya mati pak, lepas tu khabar-khabar, lepas dia mati tak ada di benda saya nak wasa. Saya pun tak boleh jawabkan tau. Hengur lah dia kata. Aku rasa hengur. Pada kata aku tak percaya. Tiba-tiba lepas dia mati ada sungguh benda tu. Dia balik. Hey, kita percaya kata ada. Tiba-tiba lepas pada mati tu tak ada. Hengoh pada kita tak percaya kata ada. Tiba-tiba lepas mati tu dia ada. Aduh. Jawab waktu tu jadi ngangau tak lah. Sejak nak masuk kan dah biar masuk. Nah, tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya tak. Dan duduk di pinggir tu tak nampak mata tu, tak nampak mata. Kita nak catat itu. Saudara kita ni daripada kampung saya lah. Nama saudara Hussein ni. Dari kampung saya ni. Jadi kenal je pasal dulu-dulu lagi. Dia ni orang dulu je nampak mata dia. Lepas tu dia rajin lah ngaji. Dia jenis orang dekat ke tempat mengaji. InsyaAllah masa dulu sampai ke sini. Lepas tu yang Allah Ta'ala lah, maka semua takdir Allah. Dia tak nampak mata.
banyak tahun dah kadang tu. Tapi yang hari tak padan lah. Yang hari kita insyaAllah dia kena ajak pada masa itu dengan sekolah itu kan. Ya tak tahu lah. Umur 50 dah tu. Hei. 5 dah. Eh. 5 ulang. Ya roh tua pada kita lah kira. Masa kita budak dia tak tahu lagi. Duk ngaji kok-kok Elon ni masya-Allah yang ngaji, ngaji belakang. Duk ngaji tempat orang buta punya pergi ngaji. Kota lah banyak dah tu, sahadeh-hadeh. Dia ada salih hingga pun orang yang ngaji laku ada semua yang ngaji. Ngaji kiraat lagi lah ni. Ah, boleh dia. Dia ada cara. Lebih dia pula. Lebih dia. Lepas tu yang hari ni Allah tak suka saya pun datang hari. Abang-abang cakap ke dalam. Tu dah tu handle bawa orang ni lah. Sejauh pun datang siapa. Alhamdulillah lah. Ni ada orang canggih nak pergi ngaji luar pula. Apa ustaz dia nak hantar lagi untuk lagi ngaji hadis. Dan boleh lah. Ya boleh tu buat Quran tu. Boleh rapat je tu boleh. Kita mengaji di Quran Atah ni kut Syekh Ramanon. Tempat orang ada orang mata tak nampak tu je ada kumpulan dia tu. Saya memang boleh ngaji hadis-hadis boleh. Masya Allah. Itu dia. Tu. Kejut kita. Kejut. Tengok kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi. Maka kata di wasirat atau sirat lepas. Sirat, titi sirat lah. Maka wajib kita beriman dengan sirat. Maksudnya benda wajib anak etikat itu. Wal mizani atau kepada al-hisabi. Jadi wa yalzamun imanu bil mizani. Lazim akan tiap-tiap mukallaf beriman. Beriman dengan mizan. Apa mizan? Penimbang. Penimbang. Benda yang buat timbang. Mizan ni. Mizan ni penimbang akan amalan hamba. Tu penimbang akan amalan. Al-mizan. Jadi mizan ni kalau kira sungguh. Ya mas dami mi tu kita terjemah dengan mana penime nak super isi alat je lah. Tapi dak mizan ni murad dengan mizan al waznu timbang menimbang amalan. Al mizan ai al waznu wal al wazni maknanya menimbang amalan. Allah timai amalan. Boleh juga kalau kita buat lagu tu ataupun kalau kita nak perkekalan lafaz mizan di atas isi alat pun boleh. Hanya alat buat penime. Dengan alat tu Allah Ta'ala timai amalih muhmuh. Tu. Maka mizan ni berlaku sebelum sirat. Dia berlaku sebelum pada naik. Naik sirat lagi. Dia timai dulu. Lepas timai tu. Berat amalih siapa dia. Siapa dia. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi insyatir radiyah. Wa amma man khabat mawazinuh. Fa umuhu hawiyah. Dia kata. Kalau berat timai ni. Maka senilah dia. Kalau ringan lah timenge kebaikan dia, maka ni akulah dia Allah Ta'ala kan. Maka timen tu belum pada naik sirat. Berarti kalau ringan timenge dia, dia tak lepas. Naik-naik semua sirat. Kena naik belakang. Tu. Kata sirat tu fal'ibadu muqtalib. Dia naik belakang. Sirat tu. Tapi selamat tak selamat tu masing-masing. Dia boleh tahu dia tekan mizan tu lagi dah. Timen. Timai penimai dia tu. Tu habis itu. Habis itu. Mu'tazilah tak percaya mizan. Kalau ayat Quran berkait dengan mizan dia takwil. Takwil kata murad dengan mizan tu mana keadilan Tuhan. Tuhan sempena adil. Dia tak percaya.
Ha, ya ingkar mizan. Ingkar mizan. Habis itu dia tak weh pula. Habis itu dia orang tanya mizan ada berapa? Satu ke banyak? Penimel tu so je. Ya. Pendapat kau yang sahih, mizan ada so. Semua umat ni timel atas penimel satu. Timel satu. Amalan semua timel satu. Timel atas satu penimel tu. Bukan kata hak dolar ada satu penimel, hak bokmak ada satu penimel dah. Semua tu ada satu je. Untuk sekalian umat. Itu satu. Tapi jadi boleh tahu. Tahu berlaku. Bila timel atas so tu masing-masing boleh tahu. Tengok tu bijak. Waktu kuasa Allah Ta'ala lah. Masing-masing boleh tahu. Supo masa Allah hisap tak dengar. Bukan lama. Kalau tunggu hisap, tunggu otak kepala kita fikir, hisap tenang orang ni lama lah dah. Seorang-seorang amalan yang banyak mana. Tapi hisap ni kali go. Sudah siap laku. Jadi masing-masing tahu. Masing-masing boleh tahu amalan dia. Tetap tulah tu. Semua umat boleh tahu. Tengok Allah Ta'ala puasa. Faham tu dah? Ha, bukan kata kosong esok-esok. Supaya dia royal tu. Royal tak ada kot royal. Royal Kristian mana tu. Dia pergi esok-esok. Oh tu punah akidah. Punah akidah. Lihat. Allah. Habis itu wal mizan dia kata. Wal mizan. Lagi? Lagi pula? Apa lagi? Wal nasri was sirati wal haudi wan nirani wan jinani. Wa yanzamul imanu bil hisabi wal hasri wal iqabi wat thawabi wan nasri was sirati wal mizani. Wal haudi wan nirani. Oh, sudah. Yang mata ni apa kita? Wal haudi wan nirani wal jinani. Al haudi atap kepada al hisabi. Apa makna al haudi? Haudi ai haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam ganti daripada mudhaf ilai. Al haudi ai haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalam ayat bagi Rasulullah. Haud ni qalam ayat. Qalam ayat Nabi. Allah Ta'ala wi satu qala ke Nabi qala ai. Tu Nabi kata qalam dia dalam hadis sahih. Nabi kata qala dia tu berjalan ni jauh tu semula berjalan dengan kaki ni baru sampai ke sana. Satu qala Nabi tu perjalanan dia satu bulan perjalanan. Panjang dia tu satu bulan perjalanan. Kok tepi-tepi pun sebulan. Ya pun sama-sama panjang. Lek panjang. Apa dah? Supo orang panggil kuam-kuam nak jauh dia tu sama sebulan perjalanan. Dalam hadis ke haudi masiratu syahrin wa apa dia wa zawayahu. Apa dalam hadis dia sebut tu lah. Habis tahu ma'uhu abyadu minal laban dah. Air dia tu lebih putih daripada susu. Bau wangi lebih sedap daripada kasturi. Pencedak dia, batir dia, hak cedak tu lebih banyak daripada langit, daripada bintang di langit. Nabi kata aksaru min nujumi sama. Dari hadis tu. Dah kolej tu. Oh lagu mana kita tengok bintang di langit dah. Klik penuh dah. Cetong dah, cetong. Bekah untuk nak cebok air dalam kolej tu. Penuh. Penuh lah kolej. Oh, tu Nabi kata lebih banyak pada langit lagi bila kita tengok tu. Siapa dia boleh minum? La yaz'amu. La yaz'amu abadan. Man syariba minhu la yaz'amu abadan. Siapa yang dapat minum daripadanya, dia tak akan dahaga selama-lama. Allah. Oh, habis tu kita doa oh, tu lepas waktu itu witir tu, kita namanya witir kan. Tu apa dia?
wa alal haudi waridin apa semua. Ya Allah, mintalah bi kami itu boleh lalu di atas kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kolam dia, kena beriman juga, kena beriman juga. Lepas tu duk khilaf ulama lah, kata Nabi lah ada anda ke tak kolam haudun ni, kolam-kolam bagi Nabi lah anda ke tak. Maka khilaf ulama, tapi pendapat yang sahih, tiap-tiap Nabi ada haud dia masing-masing. Aha, Nabi Musa ada kolam dia, Nabi Isa ada kolam dia, ha, Nabi Muhammad kita ada kolam kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada khusus ke Nabi dah hak ni. Hak khusus ke Nabi yang mana? Sungai Kautsar. Hak tu. Allah Taala kata inna a'tainakal kautsar. Fa salli li rabbika wanhar. Hak sungai Kautsar tu hak tu khas untuk Nabi kita. Adapun haudun ni, kolam ni, tiap-tiap Nabi ada haud. Bukan ketentuan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ha, maka berlakulah minum air dalam kolam ni sebelum daripada nak timai. Nak timai amalan. Siapa boleh minum, orang tu tanda baik. Tu ya Allah, jadikanlah kami dapat minumkan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu dah? Ha, yang agama lah. Al-haud tu maknanya kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal miski. Nabi kata itu dalam hadis sahih, hadis sahih Bukhari Muslim ni. Ada masalah haud Nabi sebut. Wajib kita i'tiqad kata ada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nirani wal haudi wan nirani wal jinani wan niran. Niran ni jamak daripada narun tu. Niran tu jamak taksir daripada narun. Narun tu neraka. Neraka. Habis situ niran serupa dengan jinan. Jinan tu jamak daripada jannah. Jamak daripada jannah. Maka niran ni neraka. Wajib kita beriman dengan niran, dengan neraka-neraka Allah. Waliyazabilah nizali. Minta jauhlah ya Allah taksir. Kena kenal saja ya taksir rasa. Nak kenal nama ya taksir kenal duit. Apa dia niran? Tulis situ pada niran tu wahia. Neraka tu gapo neraka? Naruk-naruk tu gapo? Api asalnya dah. Api murad dengan neraka ni jadi jismun latifun muhrikun. Itu makna nirad ai wahia jismun latifun muhrikun. Jami yamilu ila jihatil ului. Yamilu cenderung, cenderung ila jihatil ulu, cenderung kepada pihak atas. Dia naik ke atas, dia tak turun bawah dah. Apa makna narun sini? Jismun satu jisim yang halus, jisim latif. Serupa dengan cahaya juga api ni pun. Tapi ia kasar sikit pada cahaya. Nur ni ia latif lagi. Jismun latif pun satu jisim yang halus ia. Muhrikun lagi pula yang membakar, yang menghangus ia jisim tu. Wakwi bakar, wakwi hangus. Tu Allahu Akbar. Waliyazabillahi minzalik. Ya habib ilahi lastu lil firdausi ahlan. Duk kata hok tu lepas Jumaat kan eh. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, wahai Tuhanku, lastu ahlan lil firdaus. Aku ni bukan ahli untuk boleh masuk syurga firdaus. Masa tak layak yang buat amalan sikit. Masa bukan ahli ya Allah aku. Tapi wala aqwa ala narin ja'imi. Dalam hal tu tidak tahan oleh aku di atas neraka jahanam. Tak sanggup juga nak depan neraka. Nak masuk syurga ke neraka? Nak masuk syurga lah. Tapi masa tak gamuk. Ayat kata tak gamuk. Tapi dalam hati ya Allah, jangan tak boleh tempuh neraka. Neraka ni tak tahan.
fahabli taubatan waqfir zunubi fa innaka ghafiruz zambin azimi. Baca waktu 5 kali lepas pada Jumaat dekat ada Syekh Abdul Wahab Syarani menyebutkan dalam kitab dia, barang siapa berkata waktu selepas pada sembahyang Jumaat 5 kali baca syair tu, wajib mati dalam iman. Pada adat Allah, Allah Ta'ala akan berlaku adatnya orang tu mati dalam iman. Mak baca lah mak. Dah untuk baca apa tu? Orang risalah ke umur tak mutu di. Gitu. Janganlah mak ni. Buat sebuah kampung tak leh. Tak boleh kecil saja. Ya mak bukan lagu tu. Tu. Buat tak begitu ya. Buat biar orang lain khabar. Kali ni tak tahu demo, mungkin duk kata demo tu. Nak biar orang lain khabar pada Muhammad juga. Tak agak mak. tu dia. Ya lagu tu. Buatlah sunat sekuat-kuat sunat lepas Jumaat tu yang tinggal 2 rakaat. Buat dulu. Tu. Nak beri rezeki murah lagi baca lah hak dalam lumatun arak tu. Lagu mana? Kita baca Fatihah 7 kali. Lepas tu kulhu 3-7 kali. Kul a'udhu rabbil falak 7 kali. Kul a'udhu bi rabbin nas 7 kali. Lepas pada tu baca doa dia dalam lumatun arak dah. Allahumma ya mubri'u ya mu'id. Ya ghani, ya mubri'u ya mu'id. Baca tu 4 kali. InsyaAllah orang tu tak akan putus rezeki dia. Tak susah. Allah Ta'ala akan beri jalan kekayaan, jalan rezeki yang mudah tu. Haa, tu. Berat, cuba baca. Satu. Kita dah amal lagu tu sokmok-sokmok lah, mama-mama ni dah. Dan nyata mari, tu yang tak boleh putus rezeki. Klik mari dalam, lepas mesin ni, klik mesin mari, duduk dalam, dia masuk 4 tahun dah. Ni, tak ada kerja apa lagi. Tak nak pergi bajak lagi. Tak nak pergi pisang motor lagi. Tak nak nego tu nego ni. Tak nak cari duit keluar. Ha? Plek diri juga. Aku dah bagi lagu mana. Ha, gitu. Tapi kata boleh pakai sebuah demo. Tak ada di baru buat demo pun. Boleh pakai buat demo. Tak motor boleh pakai demo. Tak pelikir belakang. Ha, ya tu tak. Tak ada kerja tapi itu baik acak pada orang kerja lagi. Hei, yo tu support dengan ada lagu minyak sendiri lah kemo yo. Pagi tu baik petai tu baik. Pagi tu baik petai tu baik. Kita kata salah satu amal gitulah. Kena kutip amal lain lagu tu kita ni. Ni kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Gak ada lagi pakai minyak ok, lagu tak ada. Hello, lagu tak ada. Dah gila awak sikit penuh queue. Dah queue banyak. Ramak pula. Pergi dulu. Allah. Gitu lalu. Tu. Tu amat ni. Tu pasal tu lepas tu. Ilah setulis gedau tu baca. Masa mula boleh suruh tulis. Dia ada. Dia ada papel dulu tu. Di depan tempat tu. Imeh tu depan di dinding tu. Ada ilahi lastulil firdausi ahlan tu. Lepas tu ada baca kulhu ke apa, 7 kali ke apa tu. Ada papai tak hijau tu. Mula bawa situ sulit. Tepat di tu. Kalau tak ada lah. Luk mana lah. Tu. Habis situ. Niron tu neraka. Neraka. Lepas tu, yamilu cenderung ia jisim tu, ia cenderung maknanya naik ila jihatil ulu kepada jihad atas. Ia pergi ke atas. Ia api ni, ia naik atas. Tak payah dia. Dia tak turun bawah sebab air. Air tu turun bawah air. Dia tak naik ke atas. Tapi api dia naik ke atas. Sabit tu Allah Ta'ala kata, wa ma adraka mal hutamah. Mung tahu ke tak kata hutamah tu ke apa hutamah? Narullahil muqadah, api yang dinyala-nyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang naik ia api tu sampai ketekak-tekak. Bila duduk di kaki, kaki tepuk api tu,
Gelegok nak sapak tekak. Panah dia. Mung tahu ke tak? Baca saja tak tahu. Tak jadilah. Benar tu waktu takut. Nirab, nirab. Neraka ada apa? Tujuh dah. Dah, ingat tak? Ingat tak? Tak ingat. Ikut demo. Ada lazo, ada hutama, ada na'im. Ada apa lagi? Hei, kena'im. Ada jahim. Ada lazo. Kalla innaha lazo. Tu lazo tu. Ada hutama. Tak ni. Ada jahim. Ada apa lagi mak? Wail. Ada saqat. Masalakakum fi saqat. Qalu lam naku minan musalli. Saqat. Apa lagi? Hawiyah. Hawiyah tu nama yang lakar tu tak sepak nama anak lah. Nama nampak molat. Tak nama ke apa adik kot, adik Hawiyah. Adik Sakar. Oleh orang tu pergi rumah nama Zulfakar. Pedas nak li. Dia tak nama Sakar. Anak dia. Tak ada orang kata amal aku. Oh. Sakar ni buat majusi tu. Buat majusi. Jahim ni walik kepok tok kong ni buat orang semua tok kong ni duk nampak Jahim. Duk nampak Jahim. Tu dia bagi siap lah. Pok munafikin duk Hawiyah. Pok munafik duk patak ni. Yahudi Nasara. Yahudi duk mana? Ha? Hutama. Oi Sa'id. Sa'id. Habis tu. Allahu Akbar. Satu nirad, nirad. Wan jinani jinan ataf kepada al-hisab. Dan juga lazim boleh beriman dengan jinan. Jinan tu jamak daripada jannah. Jamak daripada jannah. Apa makna jannah? Al-muradu biha darus sawabi. Al-muradu biha darus sawabi. Bermula murad dengan syurga di sini tu ialah darussawab. Apa darussawab? Apa darussawab? Yakni tempat ataupun tempatlah daru ni asalnya rumah. Tempat untuk balas, tempat dapat balasan amalan. Tempat dapat balasan. Syurga Allah Taala. Allah menjadikan min ahli jannah. Ya Allah. Allahumma kita ada doa witir tu Allahumma ja'alna bin imanika al-milin wa li faraidika mu'adin wa li salawati hafizin wa li zakati fa'il. Ada apa panggil lagi kita tu kita potong-potong saja wa fil jannati dakhili wa ala al-hawd waridi lagi. Tu doa kepada Allah. Wi Allah Taala dapat kita masuk syurga. Amin ya Allah. Jannah, jannah. Itu situ tempat sudahnya. Tempat sudah. Tempat tak kasut lah syurga tu lebih maha pada dunia ni lagi. Dan isi dia. Tempat tak kasut dia. Tak sabar kecek ni amat lah. Pada tempat tak kasut ahli syurga. Allahu Akbar. Maka afdal sekalinya syurga Firdaus. Hak tinggi sekali. Hak pangkat tinggi sekali. Lepas tu hak terlebih baik sekali syurga Firdaus tu. Ada berapa syurga semua kan? Dapat dah. Ada berapa tik mak? Boleh ayat tak mak? Sang terawayat nama syurga so Firdaus tak sah. Ayat dah. Na'im. Lagi sebab nak masuk syurga ke tak? No, pak ingat tak? Ada sah, make sah tak pada Na'im sah dah, apa lagi? Jannah ke apa lagi? Kuldi. Boleh dah sah. Lagi? Fitri, apa lagi? Eh?
Apa lagi? Ya Allah, nama syurga tak ingat, nama orang main bola ingat semua. Oh, ni dah aku letih ni. Tim bola ingat lakon nama apa dia? Ya man, you, ya liwa, ya liwa, ya ingat ni. Ya, berapa, berapa satu nama apa, berdua nama apa ingat. Bukan sekadar ingat pemain bola yang suka, ingat sampai gula awal ni. Oh, man you, dia kata, bu satu nama apa, ya ingat juga. Ada ayo kecil hati tu. Ni dah teruk ni. Nama 10 orang mubasyaruna bil jannah tu tak ingat. 10 orang yang Allah Ta'ala gembirakan mereka dengan syurga sebelum pada mati. 10 orang. Lain pada khalifah 4 tu tak ada sebut dah. Hak tu jadi soal maklum sangat. Lain pada tu ada pihak lagi. Ni. Abdul Rahman bin Al. Lagi. Buat sabit, buat sabit. Talha. Lagi? Oh, kita tengok. Abu Ubaidah lagi? Zubair bin Awam lagi? Sa'id. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lagi? Berapa orang dah? Lagi-lagi tu. Hei, Min. Malu tu. Malu kot bengseng tu. Gaduh kutip. Ingat lah. Nama darah kita ingat. Aduh, waktu dah sedihnya umat Islam. Buat lagu mana eh? Nama isteri Nabi tak ingat. Nama anak Nabi tu tak apa. Tak cikgu tadi kau ya. Ada 7 orang. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Waktu cikgu tadi kau ya. Nama isteri Nabi ada berapa orang? 9 orang tu berapa? Antis ini tuatin wafatul Mustafa. Isteri Rasulullah 9 orang yang Rasulullah meninggal lepas dia mati. Siapa adik tak ingat kita? Tak fikir adik kan? Tak rasa mikir adik kan? Mikir-mikir tapi. Jadi kita lah ni, masalah kita ni, kita ambil orang lain tu buat aidan kita. Bukan ambil buat ni dah. Idol kita tu dia orang lain. Yahudi, Nasara, Kristian, Buddha, Hindu, buat jadi idol. Ah, tu dia. Ah, tengah apa lah dah. Mik dah, tanya Abang Hussein. Haa, tanya. 10 orang. Kena ngapa ini? Kena ngapa ini? Habis itu, tu ahli syurga. Semua ahli syurga. Anna ruhakun ujidatkan jannah. Falata milli jahidi zi jinnah. Ya, ya Muqtazilah kata tak ada lagi. Takut. Syurga tak ada lagi, syurga. Syurga tak ada lagi. No, no ada teka no. Teka tu hai. Law ni tak ada lagi. Dia pergi lagi tu. Musanna kita jauharah dia tolak lah. Anna ruhakun ujidat kal jannah. Bermula neraka itu sebenar ia. Dan sudah ada ia. Supaya dengan syurga. Fala tamil li jahidin zi jinnah. Mung tak sadak padalah kepada orang yang engkau buat gila tu. Buat Muqtazilah tu. Buat yang kata tak ada lagi. Tak ada lagi. Lepas tu, nak ada bila? Nung tekan, nung bila semua masuk. Duk lepas dia masyak esok tu. Tekan belum nak, belum nak. Nak masuk. Belajar di cegah tekan tu, barulah masuk. Belajar di raka tekan tu, baru masuk. Haa, buat dia. Kita al-sunnah wal jamaah sudah ada dah. Dalilnya Nabi kita gimana tengok dah pada malam Mi'raj. Nabi kita pergi tengok dah syurga. Nabi tengok dah neraka pada malam Mi'raj. Itu dalil kata sudah ada. Benda tu sudah ada dah. Itu dia. Lepas tu dalil ayat lah kau banyak lagi. Allah Ta'ala kata bila bulan Ramadan siapa pintu syurga dibuka. Kalau tak ada lagi pintu mana ya?
Dah itu kan. Dia dah alih kita banyak. Muqtadillah ya. Kemana tak tahu lah. Mana? Haa tu. Habis itu. Haa tu al-jannah. Wan jinni wan jannah tu maklum lah lah. Allah menjannah minha, min ahliha. Tapi orang panggil hak tu lah tak dengan syurga. Hak tu ada duduk kita. Hak tu ada kita. Allah Ta'ala mak turun. Syurga tu dah. Syurga tu lah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang etikat. Hak tu lah dah. Tempat tu lah dah. Hak kita nak masuk syurga tu ada duduk dah. Tapi Mu'tazilah yang kata ada tu ada tu ia bukan oleh syurga. Syurga tak ada lagi. Syurga tu Tuhan tak jadi lagi. Tuhan nanti nak jadi nu masa dekat-dekat nu. Lepas tu hak tu ada dia. Hak tu bukan syurga ni. Satu kebung ya. Syurga dengan makna lurah. Jadi syurga kebung. Allah Ta'ala buat satu kebung. Itu ada duduk. Bukan syurga ni. Ha tu 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 Mu'tazilah. Dia tak boleh buat. Ha tu nampak dah tu. Ha tu Mu'tazilah je fikir tu. Kita dah hak tu lah ni. Hak tu lah dah. Sebab itulah Nabi Musa yang kek tu yang temung pada satu malam Allah Ta'ala perjumpa roh demo. Nabi kata, Nabi kita hikayat Allah Ta'ala temung Nabi Adam dengan Nabi Musa. Lepas tu bila Nabi Adam temung Nabi Musa, Nabi Musa temung tu Adam juga. Oh lalu dah tu. Jadi tu Nabi Musa pun jadi jadi pakat hanah lalu lah ke tu Adam. Eh Adam kihmung dah. Kita duk molek-molek. Kalau tak kihmung kita salah maka orang kayu. Pok kita lah cerga sebaik-sebaik dalam ni. Nabi Musa kata, pok kita tak ada cerga lagi. Tak kena nak mahu susah tak muka bumi ni. Dengan sebab mung ya. Atau ada kata ni. Atau ada kata, mung ni Musa, mung ni Rasul. Eh, siapa duk nak benda tu? Kalau bukan takdir Allah. Oh, dengar Allah takdir tu ngangu Musa tak lagi. Nabi kita kata, maka menanglah Adam di atas Musa hujah dia. Dok tekan buat apa? Dok kata buat apa? Tu nak berlaku buat tu dah. Macam murid pun nak jadi ya susuk yang nak tu buat juga. Cuma ni Musa, tak ada yang rasul. Takkan ni takdir Allah. Senyap dik tu Musa. Tak ada syurga tu sudah ada. Wan jinni wan amlaki summal anbiya wal huri wal wildani summal awliya. Ila laka benda raib laka tu atop kepada al-hisabi. Yani wa yalzamu al-imanu bil jinni. Wajib boleh beriman dengan jin. Beriman dengan ada jin. Bin jin ay bi wujud jin ay wa wujudin jin ni. Kena kata gitu ya. Beriman dengan jin yani dengan ada jin tu kena beriman juga. Kita tak nampak dia tapi kita kena percaya kata ya ada. Ya ada jin tu. Buat jin ni. Siapa jin? Jin tu biar. Jin tulis situ pada jin. Wahum ajsadul latifatun. Baik. Wahum ajsadul latifatun nariyatun. Nariyatun. Dan bermula mereka itu jin tu ialah beberapa badan, beberapa tubuh. Yang latifatun, yang halus ia tak nampak dengan mata kita. Tak nampak dengan mata. Halus dia. Lagi pula nariyatun, yang bangsa api, yang dibangsa kepada api. Kerana Allah Ta'ala jadikan dia daripada api. Kita manusia ni bangsa tanah. Jin tu bangsa api. Api. Ya nama, lagu mana? Bisa jumpa tak jin? Nak jumpa tak? No. Oh.
Dia mau kata lah, sungguh ti kedak Allah Alam. Dia mau kata kalau nak sembuh jin, baca surah jin. Baca tengah malam pukul 2. Mai hajat 2 rakaat. Lepas pada tu, duduk hadap kiblat. Dua pukul 2 malam, tempat yang sunyi, baca surah jin. Insya Allah akan, Allah Ta'ala akan kumpulan jin tu datang untuk berjumpa dengan kita. Wallahu alam, sungguh tak sungguh, saya rasa terah sekali. Masya Allah. Masa tu duduk mana? Duduk dalam, duduk dalam. Mana? Wah, seru tengok jin kan? Bacalah bismillahirrahmanirrahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar batu qosa. Tapi dia mau pesan, kalau dia mari jangan lari, sebab bila lari jadi gila lah kita. Dia pesan lagu tu. Ah, siap lagu. Mula baca surah jin, baca lagi sampai tengah tu oi. Puasa di bulu rumah. Haa, tu dia. Semua dah pergi lagi, baca lagi. Baca boleh 3-4 ayat lagi. Litah kot tepi. Hitek. Berhenti. Tak dah, tak saya dah. Pakai berhenti. Kalau kacai lagi tu lah jadi semua. Ada sampai tengah litah, ya tepi ya. Ya, tapi kita tak ada tengok kata gapo. Tu dia. Tak say lah. Aku tak say, tak say. Tak tahu. Dia mari tu. Aku ragu mana. Tak tahu. Akhirnya buti. Tak jadi dah. Tak jadi baca. Nah, tak terang dengan boleh tak? Saya. Maka jadi pun sebab kita juga. Ia masuk dalam mukallaf. Ia masuk dalam mukallaf seperti manusia. Ada lelaki, ada perempuan. Ada mukmin, ada kafir. Supa kita. Supa kita. Jin duduk ada. Bom-bom-bom tu buatnya import ni, duduk mengarut ni. Duduk mengarut orang. Okay. Hatu-hatu ni ialah buat ni. Tu dia. Dia manusia juga. Dia ada bangsa dia. Ada bangsa Melayu. Bangsa Cina. Bangsa Amerika. Hidup mana bangsa tu? Habis tu, kadang-kadang kecek, oh, Cina kecek boleh. Dah kenal you. Haa, jin tu, jin. Kadang-kadang kecek siyai racau lah. Haa, jin tu je masing-masing. Wallahu'alam rupa dia lah, gue nak suami tak tengok lah. Tapi kalau jin yang beriman tu, dia tak bersahan dengan orang. Malaikat orang tu, orang yang beriman juga dan solat. Orang yang warak dan solat semua. Kau kalau orang fasik kerja maksiat tu, tak sadar Allah kata bersaing dengan jin Islam. Dia tak akan boleh duduk. Kalau nampak kata ada cara saing dengan jin juga, jin kafir. Takut. Benda tak nampak ni takut. Tak sedut main lah. Sedut main. Kadang-kadang nak menipu kita. Mungkin kita tak nampak. Ada bisik-bisik je. Ada bisik. Teruk koya. Kadang-kadang nampak. Tapi yo kuasa. Lahum orang panggil. Lahum kudratu tashakul. Tashakulat orang panggil. Yo kuasa untuk nak buat rupa masing-masing. Jin ni ada hewi kuasa ke dia. Yo boleh buat rupa gapa-gapa boleh. Buat rupa lemu boleh. Rupa rima boleh. Sampai tu helah-helah gapa kadang-kadang tu. Nampak rima. Tapi ada hajin. Yang berupa. Berupa rima. Tu. Lagu tu. Muka rima semua ni. Dia buat berupa ke.
Asyhadu an la. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. As-salatu al-qa'idu al-Asr wa al-Asr. Kata musannif rahimahullah, wal jinni, habis kat tu, wal amlaki, atau kepada al-hisa ay wa wujudil amlaki hazam mudhaf ilayh, dan beriman, lazim boleh beriman dengan ada segala malaikah. Amlak ni jamak daripada malak, jamak daripada malak, segala malaikah. Malaikah tu mereka ni pun maksum juga supalah dengan para anbiya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala sebut mereka tak raka ke Tuhan. Tulis itu pada malak tu, ay wa hum ajsamun latifatun, lahu wa hum ajsamun latifatun nuraniyatun, nuraniyatun. Dia tak suka jin-jin ni api pun. Malaikat ni beberapa jisim, beberapa badan-badan yang bangsa, yang halus, yang halus juga, tak nampak dengan mata juga. Lagi pula nuraniyatun, yang bangsa cahaya, kerana dijadikan dia daripada cahaya. Maka malaikat ni nur. Malaikat pun boleh buat rupa macam-macam juga, tapi rupa hok comel-comel, rupa hok molek-molek. Malaikat tidak datang di atas rupa yang keji. Semua yang datang tu kalau buat rupa sekalipun datang rupa yang molek-molek. Rupa orang yang yangok. Tu. Kalau rupa binatang pun binatang yang cantik. Rupa babi, lemuk, babi, anjing lagu tu tu malaikat tak buat rupa keji. Jin tu ada. Jin yang mari lah kau. Jin tu buat rupa Allah Ta'ala wig dia. Habis itu tu. Maka malaikat ni ialah juga tu kena beriman dengan malaikat. Banyak mana malaikat mak? Tak tahu. Tahu. Tak tahu. Hei, betul tu. Banyak mana? Tak tahu. Tak tahu kata banyak mana ke? Tak tahu. Tak tahu kata banyak mana. Ada bilangan tak? Ada banyak mana? Tak tahu kata banyak mana dia. Ke tak tahu saya tak tahu ya? Ada. Ada banyak mana tapi tak tahu oleh kita ya? Ke tak tahu kata banyak mana? Jadi buat situ tu. Jadi buat.
Aduh. Tak tahu kata banyak mana. Tak boleh tahu. Aduh. Banyak. Malam mi'raj Nabi kita masuk dalam Baitul Ma'mud. Nabi temu, Nabi kata Allah, tiap-tiap hari Allah akan beri malaikat masuk dalam Baitul Ma'mud untuk buat ibadat, wapa? Wapa hak ngaji? 70,000 malaikat hak masuk dalam Baitul Ma'mud tiap-tiap hari. Dan bila mereka keluar tu, mereka tak akan kembali dan ke dalam tu dah. Kuat lain pula 70,000. Lusa tu tubek, kuat lain pula masuk. Tubek kuat lain pula. Lagu tu lah tiap-tiap hari 70,000. Oh, banyak mana? Banyak mana malaikat? Oh, tak hak tu. Sejak pada masa hari tu, siapa lo ni pun? Dalam. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak dapat mengetahui tentera Tuhan engkau, tidak dapat mengetahui akan bilangan tentera Tuhan engkau, malaikat Allah je yang tahu. Tuhan engkau je yang boleh tahu. Banyak mana, jom kau yang buat. Kita tak boleh. Banyak. Cuma yang wajib beriman berapa, Mak? 10, ingat tak? Ingat. Tak saya tanya. Dah ingat tak saya tanya. Nyanyi dia tekan-tekan tak boleh mak ni. Dia tekan-tekan tu dia kriak. Dia tak boleh. Amin. Eh, apa pula? Tak boleh tekan-tekan tapi nak tanya. Nak tanya. Hak tu catat amalan kita nama apa? Awak bila tanya. 10 yang bersalah. Kau catat amalan kita ni, Abamin. Nama apa? Ni tak seri tengok olah ni. Nak tengok liwa pun, tengok gila. Tapi kita ingat nama malaikat ni. Kau catat amalan kita nama apa? Tak sampai mak jujur. Rakib dengan Atid. Rakibun Atidun. Sebut dia kena huruf Rakib Atid. Tak tahu kata apa. Kiktik. Kiktik. Tak tahu kata hujung huruf po. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi rakibun Atid. Allah Ta'ala kata kita tak melapa tu bit malaikat ada rakib Atid tak tulis. Rakib Atid. Tu kira mengkatibin. Anak cucu dia belakang tu ada tangan dia tu. Rakib Atid ni seolah kata, seolah kata ketua dah, kepala. Dan banyak namakan kira mengkatibin. Mereka tanya berapa minggu lah. Bahawa dia punya si mati dari kubur tu kan nama apa Ming? Malikil maut kan tu? Maut-maut ni apa? Maut-maut ni apa? Maut-maut ni apa? Maut-maut ni apa? Jabut ni apa? Soal dari kubur ni apa Ming? Tak apa, salah tak apa. Salah terus ke kepala we. Muka lepas tu. So lagi. Yang ni buat gitu lah. Mana kau okay. Ke? Muka lepas tu. Muka lepas tu siapa ni? Kenapa mak menguyak dia mak? Cik lengok si. Kaget dengar dia. Uyak dia. Muka dengar apa? Bambing tak ada sengerti dah Bambing. Bambing kena patah bola boleh setahap. Saya ingat kamu. Tengok tak ada masalah. Tengok lagi. Tapi yang ingin lupa hak wajib ni lah. Jadi wasa tak ada ya wasa kan. Wasa kita pergi lebih hak lah banyak pada hak wajib tak kita ni. Aduh. 10 tu. 10.
mungkarun nakirun. Ya nak ya hak tu dah hari tu Nabi tak berani nak sebut buat. Dah, ni dah. Hak tu dah nakir dah. Mungkar nakir. Nama dia. Malaikat kau bawa wahyu bagi nama apa ni? Amin. Katulah. Kau wahyu kepada Nabi-Nabi nama apa? Amin. Jibril. Ini kata aku. Puasa tak gamuk lah sebut jadi budak udah ahad tu. Jadi mudah pula dah lah. Jangan lupa lah Allah. Jangan lupa. Hak tu hak wajib. Lepas tu hak tak, tak wajib tu banyak lagi. Hafazah. Hak tu piko arah tu apa orang. Hak tu bawa arah tu. Hak tu apa malaikat. Pak. Duk bawa arah. Duk piko arah Allah Ta'ala tu pak. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari kiamat tu Allah Ta'ala tambah 40 jadi 8. Gino kiamat ucah ke dunia. Tu yang tambah 40 jadi 8 mereka. Hei pika apa tu tak kuasa ke dia nak jaga ke arah satu. Nak menunjuk kebesaran. Ya ada orang kiamat ni. Ya nampak nak bad, nampak dia bad lalu. Gapa-gapa pun. Padahal Allah taklah kuasa. Tapi dia pikul, dia bawa lagi tu arah. Macam-macam, banyak lagi. Tu. Habis itu. Ni kot lingua ni ulama tak ada lagi. Dia jago, dia ada malaikat tu dia caro-caro. Pemalaikat hak turun pada malam Lailatul Qadar tu banyak pula. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Banyak mana? Sebanyak butir pasir di muka bumi. Sebanyak batu atas muka bumi ni. Banyak tu lah para malaikat turun pada hari tu. Sapa ke pagi tu dia pakat jujur nak naik ke langit tu dah. Petepen nur dia tu dengan cahaya matahari. Saya ingat cahaya matahari tu nampak tak cerah sangat. Jadi tak orang panggil tak cerah. Tak jadi super sokmo. Kenapa cahaya matahari tu ditepen dengan cahaya pokok ya. Pagi tu. Tapi tu pagi kalau malam tu padat tu matahari jadi baiklah. Pagi tu jadi tak cerah. Pukul 10 dah punya di napa jadi. Tak jadi cerah super sokmo. Tu alamatnya. Orang cek tu. Orang Arab yang pukul nak hari. Pukul matahari. Hari ni hari yang kedua. Dari 10 hari tu Ya pukul gambar matahari. Banyak main pelaga semua. Main pelaga. Haa, malam ni dah. Kecik. Tak suka. Ada sohok tak suka lain-lain. Dia kena besar. Haa, tu malaikat tu orang tu pun. Yalah juga. InsyaAllah tu lah. Kita kena ingat tu Mira. Haa, Mira ingat. Mak lah. Rokib ati, rokibun ati dun. Itu amlak wajib kena beriman dengan mereka. Wal jindi wal amlaki summan ambiya. Kemudian ini atop pada litartib az-zikri juga ni. Atop kepada al-hisab. Ini wajal summa yalzamul imanu bil ambiya'i. Buah Hamzah tu. Buah Hamzah tu kerana wazan. Baca mak dia tak ada dia tak isbab mak dia baca qasat summal anbiya yani summa wujudil anbiya pernah kata gitu kemudian dengan ada para nabi ada segala nabi-nabi alaihi salatu wassalam wajib beriman dengan ada anbiya tu kena beriman banyak mana wei nabi esang banyak anak sang nabi. Apa orang makan laksa apa? Nak beli laksa segata? Gapa? Sekati. Dalam kitab tua kata sekati dua laksa. Apa sekati? 1,000. Dua laksa? 20,000. Satu laksa? 10,000. 3 laksa 30,000. Cara bila naik orang tua. Oh, maka kita makan laksa ni makan beribu dah kita.
Makin laksa. Tak tahu tak laksa tu mahi mana tak tahu. Tapi kelima laksa tu 10,000. Kalau 1,000 sekati, 200,000 dua kati, 300,000 tiga kati. Tu. Maka dia berkata satu itu pendapat yang dhaif saja. Pendapat yang dhaif. Kau kata ada 100,000 apa semua tu. Pendapat yang muktamad tidak tahu siapa tahu bilangan dia malaikat Allah. Itu muktamad. Kau dok bilang 120,000 berapa? 4,000. 124,000. Ha 124,000. Kau tu pendapat yang dhaif. Tapi pendapat yang muktamad banyak tidak siapa mengetahui bilangannya malaikat Allah. Sebab apa pendapat muktamad dia bina lagu tu? Kerana kalau kita gigi sakat bilangan lagu tu takut gi misalnya. Takut kita tak sapa. Wakil semua tak sapa ni. Berarti kita pergi masuk orang yang bukan. Ataupun wakil semua lebih lagi, so dua lagi. Berarti kita pergi. Kita pergi. Kita buat hot yellow. Takut pergi masuk hot bukan buat hot yellow tu. Hot tu. Maka hot muktamaknya tak nak berbilang. Tak tahu bilang. Nabi sepatutnya kot orang kata ambiat semua ada apa kan? Rasul-rasul ada apa? Dan orang kata bilangi Rasul berapa? 313 kila 314 kila 315. Semua tu kil pendapat saja. Semua do'in. Pendapat yang muktamad tidak siapa dia tahu malaikat Allah. Senek. Gana lagi tu. Takut kita pergi masuk hot bukit, buai hot yellow. Tu head tak ada. Kita kata 313. Tiba-tiba semua 312 ya. Berarti kita pergi masuk hot bukit dah sore. Kalau kita kata 315, misal. Semua tinya 316. Berarti hot kita pergi buai dah hot yellow sore. Kalau gitu moleknya banyaklah. Banyak. Ngajak ke kampung boleh royak gitu. Tapi pek tikap kita kena lagu tu lah hak muktamad ni. Hak muktamad. Banyak rasul banyak kena beriman dengan ada para anbiya. Ingat balik sudah. Hak sebut lah Quran apa orang? Hak sebut lah Quran tu hoji kena tahu satu-satu tu nama apa tadi? 25 mi dah. Dah, mesti tanya lah, tak tanya mula. 25 tak? Ya. 25 ke. Nabi apa tu? Yunus. Allah sebut dua Yunus, sebut dengan gelaran Zunnun satu. Zunnun ni kuat ikan nun. Nabi Yunus dah. Itu 25. Kena satu kena ingat mi we. Mak we. Kena ingat we. Ya nah. Rasul hak daripada bahasa Arab. Nah, daripada kabilah Rasul Nabi Muhammad. Cuma berbahasa Arab tu pula. Tu jadi jadi kalau kira semua jat pada Nabi Ismail tu lagi dah ya, Nabi Ismail ni kepala kabilah Arab dah. Lugah Arab ni ya mari Nabi Ismail. Nabi Ismail. Soalan tu awal-awal. Tapi capur dah dia mocek tengok ada capur dah Nabi Ismail capur. Tapi mula-mula bertutur tu mula daripada Datuk tutur rumah ni. Jadi puak Arab ni anak cucu dia ni. Cucu Ismail. Mari kokok tu. Tapi hak berbahasa Arab sungguhnya tapi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam hak zahir dalam Quran kerana Nabi lah itu ada bahasa sama cuma nama bagi mereka pula nama bagi mereka disebut dengan bahasa Arab tu ada suku pula ya Nabi hak sebut bahasa Arab tu biar tak satunya Muhammad yang keduanya
Zulkifl. Zulkifl. Zu isim lima. Tu. Hak tu bahasa Arab. Apa lagi? Apa lagi? Hak bahasa Arab? Salah. Salah. Tu bahasa. Tapi Nabi Salih, nama yang Salih tapi bukan bahasa Arab. Dia kecek tu. Kau dia tu. Dah tu lah. Fak samuk fak tu. Dia bukan bahasa Arab. Tapi nama dia. Ha, biar lagi ada lagi lah. Salih apa tu. Biar lagi lah. Ada lagi. Ada lagi. Lain pada tu, tu dia bukan nama ajam saja. Nak mau ajam. Sunchamlah Salah Nuh. Nuh ni bukan bahasa Arab, cuma dia menegah tanwin juga. Dia tak menegah tanwin. Shin Shu'aibun. Shu'aibun tu bahasa Arab. Muhammad Lut bukan bahasa Arab tapi tak menegah tanwin. Lepas tu Hud. Hud pun suka tu juga. Hud pun tak menegah tanwin. Ulama dah sebutkan nama Nabi semua ismul ladzil yang sari malaikat sun syamlah ya, yang tak yang terima bagi. Semualah tak terima tanwin belakang malaikat sun syamlah. Apa sun syamlah? So, Salah, Nun, Nuh, Mim, Shin, Shu'aib, Mim, Muhammad, Lam, Tulut, Ha, Tuhu. Waktu tu kena bertanwin lagi. Itu ya. Habis itu. Dapat Summal Anbiya. Habis itu. Lepas tu lagi. Walhawdi wal Anbiya. Walhuri wal Walhuri. Walhuri atau kepada Al-Hisabi. Jadi wawujudil huri dan wajib beriman, iman dengan ada hud. Hud ni apa? Bidang dari hud ni jamak daripada haura. Haura tu mufrad, jamak dia hurun. Hurun anak bidang dari. Jadi perempuan syurga. Bidang dari tu apa? Ai wahia wahia wahunna nisaul jannah. Wah gitu. Hud ni yani wahunna bermula mereka itu ialah nisaul jannah, perempuan syurga. Perempuan hok duduk dalam syurga. Dimula lagi beranak dalam syurga dia. Tu Hud. Hok kata mata dia luar. Putih. Yang lah. Tu tina tu luar holak yang putih. Dalam hadis bukanlah mereka hala hidung saja ke dunia ini. Hala hidung saja, kau ada hidung saja terhala masuk dari alam dunia, mabuk habis segala makhluk. Mabuk dengan sebab elok dia. Tu. Jangan tengok royal pagi hari Sabtu banyak doa. Waktu tu nang fawet lah tu dia punya royal waktu tu. Anak bidadari budak lah dia pergi apa tu ada tu ada sayap cucu buat dia pokok dia dah duk mai duk naye duk decok duk mai di atas ti awal Allah ngaku akidah aku tu Allah hurun maqsuratun fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala kata para ni puak-puak perempuan syurga ni maksurat fil qiyam, disimpan mereka dalam kemah. Allah simpan dalam kemah syurga. Lepas tu tidak ada siapa dia yang pernah buka kemah tu dan sentuhkan kulit mereka sebelum pada kita yang jadi tua dia. Tidak ada satu mata jin mana pun pernah melihatkan dia dan tak ada pernah mata manusia mana pun pernah menyentuh lehatkan dia. Allah sifat untuk orang al-syurga. Buka pak tu, hok bok mak dah.
Syair. Ha, tu hud. Kena beriman dengan agama itu. Siapa dia sahabat yang mati hok hok bidadari tu hok pakak bubuk tu ya? Nama apa? Nama apa? Yang bidadari merebut-rebut dia Nabi nampak. Siapa ya? Salah satunya Julaibi. Julaibi salah satunya. Oh, Nabi nampak. Hok bidadari tu bubuk. Dia mati syahid. Sahabat mana lagi? Dia lalak kan? Dia lalak? Tak serak. Gamak lah. Gamak je lah. Kalau kot syuhadat tu, tapi kot Nabi nampak tu. Kot Allah Ta'ala win Nabi nampak. Nabi suka senyum. Malaikat Yahudus je lebih ni orang tak yang orang Yahudus sup dalam Madinah tak ada orang Yahudus pada dia. Uduh kenek tuai tak duit tak ada, tak ada bangsa, tak ada keturunan, tak ada adik kakak, tak ada warah-warah. Duk kok kaki lima masjid. Kata warah dia tak ada, cari warah tak ada dalam Madinah tu, tak ada dia pergi jadi warah. Dia tak ada warah. Dia besar hari tu yatim, tak ada bapak lah, tak ada mak, tak ada gapo dia. Dia besar dari Madinah tu dalam keadaan besar dengan orang we makan gitu ya. Kata dia warga siapa, dia kabilah mana. Tak dia lagi. Oh, dia lagi. Saya tengok tak orang tak kenal dia. Sahabat tak kenal. Pok sahabat sendiri pun tak kenal. Dia tak boleh masuk mana dengan orang yang masuk. Orang ni yang masuk gitu ya. Dia masuk pak tak boleh duduk. Dia muka dia mau cucuk saja. Dia mau worry ni tak ada worry. Lepas tu dia hudup. Tua kan tua jadi rambut ni jadi macam cukup. Jadi kira lah mana. Apalah. Tak boleh tengok dia lebih. Tak ada pihak nak bersaing. Tak ada sama nak bersaing. Julaibi. Nama apa? Tak ada nama. Tak ada nama. Orang panggil Julaibi gelarai. Nama apa? Ben apa? Tak ada ben. La ilaha illallah. Allah nyanyi semua Julaibi. Nama apa? Tak ada nama. Ben ke apa? Tak ada ben. Tok nama apa? Tok sangat tak tahu. Kabilah mana? Puak mana? Cik mana? Tak ada. Tak ada kenal Allah. Malam-malam tak ada biar kenal dia. Bukan orang hina dia, tapi orang tak kenal. Yang bukan tahu tak ada nama. Tak ada tabian bandak dia. Bapa sama tak nak betul mana tak kenal. Ada juga anak ayat gula kapur ni. Nama sikit-sikit-sikit. Mungkin tak ada tabian band. Dia duduk main. Duduk ngepuk jatah ni. Dia mau nak banyak ke dia mau nak tak saya biasanya. Soalnya kata dia ni. Jadi dia rasa itu. Dia rasa jadi hina diri dia. Kedok dengan Pak Tino. Hengok sikit. Pak kecek buah boleh sikit. Tino ni tak ada menghina ke orang mana. Tapi tak ada saya ke Tino mana juga yang kerja jatuh. Tapi boleh hengok sikit kalau nak buah kecek kira apa dengan Pak Tino. Teka belum Nabi datang tu lagu tu. Bila Rasulullah datang ke Madinah tu, yo Nabi kecek kira dengan dia. Nabi jadi baik. Nabi baik. Nabi kecek. Dia lebih ni. Sehingga dia tak usah dengan orang tu. Dia nak temu Nabi. Kalau dari Madinah ni tak ada orang hok boleh dia wasa rapat lah pada Nabi Muhammad. So, kerana kalau masuk orang ni, jadi nampak muka back tu. Tengok aku back tu. Masuk ke orang ni, mau tengok aku back tu. Tak boleh duduk. Tapi duduk dengan Nabi sebaik-baik. Nampak Nabi ni, dia suka dia masuk ke dekat dah. Ya Rasulullah, gimana Nabi kacak baik dan lain. Saya ingat dia lagi tak ada nak saing dengan pihak pakai Nabi. Lagi. Tak kenal. Sahabat tak ada pihak kenal. Siapa kita lah ni tak kenal ke tak ada sahabat Nabi nama Julaibi? Tengok. Ni kita lah ni. Kita lah ni tak kenal. Allah Akbar. Tapi Nabi sebut ada hadis. Satu hari lalu jalan tu
Jalebi pun tukuk punggung. Tu Nabi paling, "Hey Jalebi, mu tak sewa tak sewa bini tak ke? Kamu banyak dah ni, tak sewa kahwin tak ke? Tak sewa nikah tak ke, Abi?" Oh, Nabi kata, "Oh, Rasulullah." Oh, dia kata, "Tak ada pos karo. La mala wala jaman. Duit pun tak ada sekarang. Bok muka pun benda baik. Ya Rasulullah." Oh, tak sampai kecek dah buku tu. Aku tak ada harap mula lagi dah buku nikah ni. Tak sampai kecek lah. Aku dah. Nabi senyum. Lepas tu satu kali berada pintu. Tak sebini kita kan. Ya Nabi. Tak sebini. Oh ya Rasulullah. Ya no. Orang lagu ni. Wah hudoh. Ruih tak ada sekarang. Tak ada biar kena. Nabi kata, "Aku nak kira weh." Wah, tu nak ah. Kalau kita kan, Nabi nak kira weh no. Mana nak. Nabi kata gini lah. "Baik, aku nak kira weh. Nak kira mu dengan anak Tino." Orang rumah tu, rumah tu Ali Ansar. Ya anak Tino yang ngok. Aku nak kira mu dengan anak perempuan dia. Lalu tu dia lebih kata, "Oh, tak apa rasa." Akhirnya bila Nabi panggil ayah yang lain, Nabi kata, "Aku ni nak anakmu ni." Ayah yang kata, "Oh, alhamdulillah. Mujur ya Rasulullah. Rasulullah nak mek." Nabi nak. Nabi tahu anak ni. Ya lalu ya Rasulullah, oh, sangat mujurlah kami kalau kami jadi besar dengan Nabi, jadi baik dengan Nabi, jadi ikat tamat keluarga boleh dengan Nabi. Mujur. Nabi kata, bukan aku nak ke aku. "Bukan aku nak ke aku, aku nak wiku Julai B." "Hai." "Julai B ke?" "Ya." Jadi bengah lah. Mendengar Julai B tu jadi muka lain lah. "Kalau ya Rasulullah, kena sorak dengan bini." "Kalau Julai B tu kena sorak dengan bini dulu. Kalau Rasulullah sendiri tak kena sorak dah, maka Allah tak lawan lalu. Tapi kalau Julai B kena sorak dengan bini dulu." Lepas tu dia pergi sorak dengan bini dia. "Hey, Dek, Nabi tu nak minta anak kita ni." "Oh, mujo. Ayah nak minta ke Julai B." "Oh, orang lain tak boleh ke? Siapa-siapa orang boleh lahir pada Julai B sore?" Bini dia kata, "Pia pun mek panggil lah. Lahir pada Julai B. Julai B tak se. Oh, orang pernah mu. Cuba gambar tengok rupa yang baik dari Julai B. Siapa kau orang tu? Toxic dia. Siapa kau orang tu jadi tamu. Muka baik dalam sang. Tak ada sang ni memang nak salah tu. Dah. Relasi sang ni kan. Tapi Julai B ni sang ni tak se." Bila bini dia kata tak se tu, anak dia dengar dalam bilik tu. Anak dia kata, "Mek. Oh, Mek. Mek tak boleh kecek lagu tu." Ya dah. "Mek tolak ke bagi hak Nabi pilih we?" "Nabi pilih tu benda molek dah. Kalau kita tak make hak Nabi tolak, kita nak cari bertuah mana lagi, Mek?" Pak Mek yang tu sejuk sikit lah. Dengar orang tu sejuk sikit. "Munak ke dia? Nak ke je lebih tu?" "Oh, buat kan ada Rasulullah pilih lebih. Mana? Dia tahu dah Julai Bintang warna dia yang ngok kan. Ya udah. Maka berita ayah yang dia, "Ya Rasulullah tak puas anak dia sanggup. Bini dia sanggup lakuk. Julai Bintang lopak suka. Rasulullah nikah ni. Nikah Julai Bintang dengan dia. Masya Allah. Malam pertama. Nikah malam mula-mula. Maklum lah. Tidur malam pertama. Masuk bilik siap dah. Katup pelita dah. Cap baju dah. Hedak dah. Tak ada lagi nak buat gapo lagi. Bunyi suara geduk. Genel panggil untuk seru jihad.
dia lagu tu bila nak jihad kali-kali dia panggil dia ada mula kon. Hayya ala jihad. Oi, tu baik kena gilah. Seteru mari serai. Kena gi. Sahabat semua dia kena buat siap pai semua. Dengar panggil dia tu kena tu baik. Semua sahabat hipung lah. Hipung pakau ada cuk gapo semua siap untuk nak berhipung depan Masjid Nabawi lah. Untuk nak gi terangkat tertera tu. Julai week ni Allah. Ni depan mata. Depan mata. Nu sorok jihad bangi. Ni depan mata kalau kita nak gomoh mana ni. Depan mata. Tapi Julai week dah. Julai week dah. Dek nanti semula. Abang kena pergi perang. Oh. Tak leh kalau sudah Nabi bangi. Adi tak ada tidak balik pertama. Di perai tu ke tentera Islam ni. Tapi mati banyak weh. Mati banyak. Lepas tu lepas pada siap tu Nabi suruh cari. Nabi kata, kutip tengok dia tu. Siapa dia tu yang mati dalam pemain perai ni. Dicek weh habis. Dokor telah bukit mana pergi dicari. Maka sahabat semua pun maka cari. Lepas tu ayat Nabi Rasulullah ni. Ada banyak ni. Nama-nama sikit-sikit semua hok mati ni ada banyak ni. Rasulullah kata ada lagi ni. Sahabat kata tak ada lah. Habis dah mau cari habis lah. Tak ada lah port kita semua ni banyak ni. Rasulullah kata ada lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Mana Julai ni? Tengok sahabat tak berak. Cari pun tak ingat kata nama Julai ni ada. Tengok tak tahu kata port kita. Kalau port kita je dia kata pia-pia tengok tak ada. Apa pun tak cari siapa ketukuk juga. Lapor ke Nabi. Tapi Julai Bib ni orang tak cari lah. Sebab tak kenal. Jadi tak ada biasa kenal lah. Tak kenal. Nabi kata mana Julai Bib? Oh ya Rasulullah. Ada soal lagi Julai Bib. Pakat cari pula. Cari Julai Bib. Musim cari temu telah bukit. Julai Bib mati. Oh ada luka. Ada ukaf dek. Dah. Keliling dia tu kafe 2-3-4. Dia tengok mati syahid. Rasulullah mengalir air mata. Nabi pegang sini. Nabi akik sendiri. Banyak dia lagi. Nabi pesan banyak dia. Nabi tiap. Nabi kata huwa minni wa anna minhu. Dia orang aku dan aku orang dia. Oh Nabi kata bila Ibib ni orang aku dan aku ni orang dia dah. Akhirnya lagu mana? Nabi nampak pok-pok bidadari tu. Mari bunuh. No. Aku nak ya Rasulullah. Aku nak dia. Aku nak. Habis ke aku? Aku. Hakku. Mari dia seorang. Kita kata tu dari orang lapis tu lah. Tak kenal. Black ke? You like me. Masya Allah. Tapi bini dia tu akhirnya tak ingat dia bila dengan pia pula. Jadi keturunan malak lah dia ada sahabat. Tak ingat lah. Ada sahabat atau ulama pula jadi anak cucu bagi Tina kan. Dia boleh nak baru. Budak juru. Tapi nyanyi untuk hidup. Ya seputar seruan Allah lagi lah. Nabi kata puak mung tu tak apalah. Dia kata puak mung tu tak ada. Puak mung tu kehilangan kawan aku. Tapi aku ni puasa hilang Julai Bib. Dia tengok Nabi tengok Julai Bib dulu. Sebab orang tak ada cara dia dah. Kalau Nabi tak cara bila cara dia. Maka Rasulullah tu rasa dia lah.
Nabi sendiri tu jadi orang tua je dah. Rasa kata orang tua je lebih dah. Masya Allah. Eh, kacat bab apa? Bab bidadari je dah. Dia dipanggil lepas. Ingat. Masya Allah. Wujudil hud. Hud. Hud ni. Habis. Wal wildani. Wildani atau kepada al-hisabi. Dan lazim boleh beriman dengan wildan. Wildan ni apa? Ada orang tak nama wildan anak dia. Wildan ni apa? Wildan ni jamuk daripada wali. Wali bimakna maulud. Wildan tu jamu walidin bimakna mauludin. Jamuk daripada walid dengan makna maulud. Apa makna wildan? Kanak-kanak dalam syurga. Kanak-kanak dalam syurga. Kijau khidmat ahli syurga. Buat ni ni. Nanti nak akik air. Nanti nak akik air. Nak minum teh. Nak minum air. Gapopok ni duk-duk-duk tuwe weh. Buat ni dah pecah urat lah. Buat ni duk khidmat nak gapo. Pecah urat dah buat gapo. Buat ni. Buat ni. Buat wildan ni. Maka wildan ni. Orang khidmat ahli syurga. Lepas tu kilat ulama, kilat kata, budak ni main mana? Tengok ulama kata, anak orang kafir yang mati tika belum balik. Allah tak lawi duduk dari syurga, lepas tu main pergi khidmat ahli syurga. Tu ada tengok ulama kata. Habis itu, summan awliya'i atau kepada al-hisabi lagi. Lagi pula, lazim boleh beriman dengan kemudian lazim boleh beriman dengan awliya. Ai bi wujudil awliya. Wujudil awliya. Dengan ada segala wali-waliullah. Awliya jamak daripada wali. Wali-wali Allah Ta'ala. Waktu kena kena iman juga kata ada kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah. Tu al-arif billah. Buat ni ni. Buat apa dengan Tuhan. Wa asbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fambizan kalamah. Allah Ta'ala wi karamah kepada mereka. Maka awliya ni ada. Itu dah. Apa dah mi? Wa kulli ma ja'a anil bashiri wa kulli wari atop kepada al-hisabi. Baca kulli atop tu. Jadi wa yalzamu al-imanu bi kulli ma ja'a anil bashiri. Dan lazim boleh beriman dengan tiap-tiap barang. Tiap-tiap barang mana? Barang yang datang iyo barang. Maksud ja'a tu ay ruwiya atau nukilah. Tiap-tiap barang yang datang iyo atau diriwayatkan dia atau dinakalkan dia datang anin basyiri, anin nabiyil basyiri. Datang daripada Nabi yang basyid. Basyid ni yang menggembirakan dengan berita kesukaan. Basyid ni nama Nabi juga eh. Nama Nabi juga. Jadi yang menggembira dengan berita kesukaan. Itu basyid. Kalau nazir, yang menakuti dengan berita ketakutan. Itu dia tu nazir. Tu habis itu. Kena beriman juga dengan tiap-tiap barang yang Nabi bawa mari. Gapo tiap barang tu? Padahal lu. Padahal lu. Min kulli hukmin sara qadaruri. Ha tu bayar pada mak. Allahu akbar. Boleh. Padahal mak dah nak je mak. Nak ye. Sikit je dah. Dah. Tak apa lah. Nak tanya, nak tanya mak. Dia sudah dah putus tak. Kalau nak, nak. Kalau tak saya, tak saya. Haa, nanti. Nanti mak. Haa, kemudian kata, wa kulli ma ja'a anil bashiri min kulli hukmin sorakat daruri wa yantawi fi kilmatin islami maqat nadha min sa'irin ahsan. Fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa biha zal zikri a'la. Maksud tasawuf tu. Maksud tasawuf. Habis.
Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.